Neng. Kenapa? Jangan bersedih ya. Yang sabar ya. Yang tabah ya, Neng ya. Wah, Ibu RT-nya masih muda ya. Paling muda. Paling muda. Wah, sukses kedepannya ya Bu RT ya. Ini dari Ibu Juria dari Singapura. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Ini ada rezeki buat nenek satu ya. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, Pak ya. Iya, sama-sama. Iya. Ini ada rezeki buat di tenda Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Makasih Bapak. Iya. Itu dikasih ya. Ini ada rezeki. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini ada rezeki buat Neng ya, satu. Makasih ya, Bapak. Sama-sama. Ini buat Neng satu ya. Iya, makasih banyak Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel penuh harapan dan kenyataan ini Rahmat Channel. Oke teman-teman, kali ini saya masih berada di lokasi gempa bumi di wilayah Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Nah ini untuk kampung dan desanya saya pun belum tahu persis ya. Dan alhamdulillah sekarang saya masih tetap semangat untuk menyampaikan titipan uang amanah 2,1 juta rupiah dari Ibu Juriah dari Singapura. Sebelumnya saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu Juriah dan seluruh Piwa Rahmat Channel. Semoga kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robba Alamin. Nah teman-teman, penasaran seperti apa kisahnya? Yuk simak videonya sampai tuntas dan ikuti saya terus. Oke teman-teman, sebelum kita nemuin saudara-saudara kita di posko pengungsian, kita melihat dulu situasi dan kondisi rumah-rumah milik warga. Ya Allah, yang ini pun ini sedikit lagi ini ngegebru ini ya, roboh. Ini udah doyong gitu ya. Ya Allah. Oke, kita lanjut ke sebelah sana. Yang ini hancur porak-poranda teman-teman ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ini juga hancur. Ini ambruk semuanya ini. Wah, kok ini ada Neng ya? Assalamualaikum. Iya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Saya izin pingin masang ini boleh? Iya, Bapak. Sebelah mana ya? Sebelah sini aja. Oh iya. Permisi ya. Iya. Sama Neng siapa namanya? Intan. Keluarga sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bapak. Iya. Kok ini sendirian saja? Abis dari mana atau mau kemana gitu? Mau ke posko, Bapak, abis dari Jamban. Oh, Jambannya di sebelah mana? Di belakang, Bapak. Ya. Saya pengen lihat boleh? Boleh, Bapak. Oh, ini zamannya ya? Iya. Ini zaman masjid ya? Iya. Ini masjid Jami ya, Neng ya? Iya, masjid Jami. Ya Allah,
Teneng. Iya, Bapak. Ngeri banget ini ya. Iya. Kampung apa ini, Teneng? Kampung Sinagali, Desa Benjot, Bapak. Kecamatan Cugenang. Iya, Kecamatan ya, Cugenang. Saya turut berduka cita, turut prihatin atas terjadinya musibah gempa bumi yang melanda di kampung Neng ya. Iya, Bapak. Semoga Neng, keluarga dan warga masyarakat di kampung Neng selalu diberi kesabaran, ketabahan, amin, kesehatan ya, Neng ya. Amin, Bapak. Makasih doanya. Sama-sama. Kalau ini rumah siapa? Ini rumah guru SD, Bapak. Guru SD saya waktu dulu. Ya. Guru sekolah dasar? Iya. Ini rumahnya ambruk gitu? Iya, langsung ambruk ke bawah. Gimana ini itunya, penghuninya gitu, Bapak gurunya? Bapak gurunya meninggal sama anak bayinya di sini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak gurunya sama dedek bayinya? Iya. Almarhum. Almarhum. Kalau istrinya? Istrinya alhamdulillah selamat sama anak dua-duanya. Selamat. Iya, alhamdulillah. Di mana sekarang? Tahu? Sekarang di Bogor katanya, jadi di pengungsian almarhum suaminya. Oh, di sana. Ada di posko gitu? Enggak, Bapak. Saya tengok juga, saya layan juga gitu, ya Allah. Terus kalau Neng tinggalnya di posko mana? Di posko yang sebelah sana, Bapak. Nanti saya antar ke posko ya. Iya. Enggak apa-apa ini? Iya, enggak apa-apa, Bapak. Nanti ada insya Allah ada rezeki untuk Neng, untuk warga di sana di posko ya. Iya, alhamdulillah, Bapak. Tapi saya izin pengin ngisut-ngisut dulu di sini ya. Iya. Oke. Makasih ya, Neng ya. Iya, sama-sama, Bapak. Ya Allah, yang ini pun hancur teman-teman ini ya, ngeri banget, porak-poranda gitu. Wah, ini jalannya juga kita ketutup ya ke sini, nggak ada jalan ini. Banyak ini apa barangkal ini. Ya Allah, mungkin ini kamar ya teman-teman. Sampai ini tembokannya jebol, tinggal ada kasur dan ranjangnya saja. Oh, kalau yang ini apa ini, Neng? Ini sama juga masjid, tapi musola ini ya. Ya gitu. Tapi alhamdulillah ini ya, enggak itu ya, cuman atasnya aja itu yang porak-poranda ya. Iya. Nah, kalau ini rumah tradisional, rumah bilik ya, masih berdiri kokoh, cuman itu belakangnya tembokannya pada hancur itu. Ya Allah, yang ini apa retak-retak teman-teman ya. Nah, ini hancur. Terus kalau yang ini masih berdiri, cuman tembokannya pecah-pecah itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang ini ngeri banget ya, ini soalnya coran ini, dakan teman-teman. Terus tembokannya ini takut ngejeblak. Yang ini juga, ini dua lantai pada pecah-pecah itu. Nah, yang ini pun ini rumah dua lantai sudah agak doyong ini teman-teman ya. Ngeri banget ini. Apalagi di sini katanya, menurut informasi, getarannya terus-terusan ini nggak pernah berhenti ya, Neng ya. Iya, Bapak. Ada lagi katanya ya. Ada lagi. Jam berapa itu, Neng? Kurang lebih jam 10-an, Bapak. Oh gitu. Iya.
Ya Allah. 3,5 kalau nggak salah. Kalau yang waktu kemarin pas bencana itu 5,6. Kalau yang tadi ya, Neng. Lagi apa itu? Assalamualaikum. Ini kok bawa di sini, ini takut, Neng. Ngeri gitu. Enggak apa-apa. Hah? Enggak apa-apa, udah aman insyaallah. Aman, tapi itu kan ngeri itu pada itu ya. Iya. Pada hancur. Ya Allah, nyari itu aja yang agak gimana ya, enggak ada ini bangunan gitu ya. Ini berdua aja. Ya Allah. Saya izin ke sebelah sini ya, Neng ya. Iya, boleh. Mm-mm. Ini rumahnya Neng ya? Iya. Awas itu, takut sini ke depan. Yalah. Neng. Ya, ngeri ya, barusan habis keliling-keliling ditemenin sama Neng. Ya, banget, gimana perasaan Neng? Ya di sini mah enggak ada suka sih, duka gitu ya. Duka perasaan Neng gimana gitu? Sedih sih lihat Kampung Harapan sendiri kayak gini. Ya. Pas itu ya. Pas waktu kejadian Neng lagi di mana? Lagi sekolah atau di mana gitu? Iya, lagi di sekolah. Itu sekolah kan di sini banyak juga yang hancur. Iya. Sekolah Neng gimana? Sama sekolah Intan juga di sana hancur. Sekolahnya Neng Intan hancur juga. Iya. Tapi tidak ada korban. Alhamdulillah nggak ada korban, Bapak. Alhamdulillah. Nah, kalau korban jiwa yang meninggal di kampung Neng ini ada berapa orang? Alhamdulillah cuma 2 orang sih, Bapak, nggak terlalu banyak makan korban jiwa. Yang tadi aja Pak Guru sama dede bayinya. Iya. Nanti didoain ya, soalnya itu kan guru Neng juga ya. Iya. Doa terbaik dari saya buat Neng kelak menjadi anak yang sukses. Amin, Bapak. Rumahnya Neng juga itu ya, hancur. Iya. Ya Allah, yang sabar ya Neng ya. Gadis desa korban bencana alam. Yang sabar ya Neng, yang tabah ya. Iya, Bapak. Neng, mangga Abi pada pamitnya. Iya. Assalamualaikum. Salam. Dadah. Nah, gitu ceria ya. Wah, di sini juga ini ada posko ini, alhamdulillah ya. Pos Hangat Lembaga Manajemen Infak. Wah, ini tenda yang berapa sini, banyak sekali tendanya ya. Ya Allah. Neng, assalamualaikum. Yang tadi ini mah ya, tadi bobonya di sana yang ngeri banget, takut ambruk rumahnya. Ini poskonya Neng. Iya, ini poskonya. Ada orangnya di dalam. Ada. Pengen lihat boleh? Boleh. Yuk kita lihat dulu. Mana? Ya, assalamualaikum ibu. Assalamualaikum. Ibu sehat. Alhamdulillah. Masaknya di sini ya bu ya. Iya. Ya Allah. Silakan. Ya saya izin ya, boleh ini ya. Boleh, iya. Gak apa-apa ini. Iya, gak apa-apa. Ya Allah, nah teman-teman. Warga pada bobonya di sini ya, di tenda pengungsian ini. Wih, ibu. Neng, kemana lagi ini teh, ininya? Apanya? Orang-orangnya, pada... Ini pada itu. Sholat ya, keluar ya. Ini ibu, sakit gak? Bu. Nyawanya. Ayo Pak, tuh heger kana naon? Antong kana. Ih, Neng. Iya. Iya, ipongkon mangga wae. Kelakuan wae ipong busi ke Cipadang. Ada dede bayi juga di situ ya. Ibu.
Ibu sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Ini Neng, panitianya di sini yang mana ketuanya? Ini. Yang mana? Ini bagian megang keuangannya di tenda ini. Ya udah, ya udah ini aja. Sama Neng aja ya. Nanti dikasih ya. Ini ada rezeki. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya itu dari Ibu apa itu? Dari Ibu Juriah dari Singapura. Ya. Saya pamit mau ke tenda yang lain lagi ya. Assalamualaikum. Sama-sama. Kita bohong tadi. Assalamualaikum Ibu. Ibu sehat? Alhamdulillah. Teteh sehat? Alhamdulillah. Ini poskonya di sini ya Bu ya? Ramai ini ya, penuh ya. Ibu. Izin ya? Monggo. Ya Allah. Ibu sabar ya Bu ya. Yang tabah Ibu. Abdi teh di Majalengka, di Kabupaten Majalengka. Biasa bahasa Sunda. Biasa mohon. Atau sabadinten ini ya, hampir 10 hari abdi teh. Mohon di waktu gempa abdi ka dieu gitu. Mohon. Mohon ya Allah. Mohon kasumpingana Bapak. Mohon sami-sami Ibu oyong ngalayat gitu nya. Turut berduka cita. Ya, dua musibahnya Bu nya. Sahanu terang gitu nya Bu nya. Mohon musibah nyawa ugi leres mohon pamugi wargana sarehat sadayana nya Bu nya. Amin. Terus yang di tenda ini siapa yang megang keuangannya? Ini Ibu RT. Ya. Wah, Ibu RT-nya masih muda ya. Paling muda. Wah, sukses kedepannya ya Bu RT ya. Iya. Ini ada rezeki tapi jangan dilihat nilainya, jangan dilihat besar kecilnya ya. Ini dari Ibu Juria dari Singapura. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya terima semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sehat. Ya. Sama-sama doa yang sama juga buat warga di sini ya. Iya. Saya pamit mau keliling lagi ya ke posko lain lagi. Assalamualaikum. Terima kasih sekali lagi Pak. Masya Allah, tabarakallah, di daerah sini view-nya luar biasa, indah sekali teman-teman. Ini tanah pesawahannya pun subur, sebentar lagi siap untuk dipanen. Semoga hasil tani warga masyarakat di kampung ini melimpah. Ya Allah, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Oh, di depan sana ada gunung itu ya? Iya, ada gunung gede. Gunung apa? Gunung gede. Gitu. Di belakangnya lagi ada Gunung Pangrango. Oh gitu, paling tinggi di sini ya? Iya. Neng, poskonya Neng yang mana? Tadi katanya ada dengar-dengar ada lansia gitu. Iya ada. Saya pingin nengok ya. Mari Bapak. Diantar bisa ya? Iya. Yuk. Ya Allah. Nengnya ini baik sekali. Udah cantik, ramah. Alhamdulillah. Bidadari desa, ramah-ramah teman-teman. Nah ini posko korban bencana alam sudah mulai terlihat. Nah itu yang terhalang sama dinding itu posko juga itu sama. Nah kalau ini posko relawan ini. Assalamualaikum Pak. Ini posko relawan ya? Ini relawan. Alhamdulillah. Semangat, sehat selalu ya ayah. Komunitas apa ini, Ak? Sili Asih. Dari mana, Ak? Bandung. Oh, Bandung. Sehat selalu ya, Ayah. Semangat. Iya, saya juga dari Majalengka. Majalengka. Mohon. Komunitas juga sama.
Saya dari YouTube, konten kreator ya. Rahmat Channel. Sama, Pak. Iya. Ada ini. Oh, ya udah. Semangat, sukses kedepannya ya, Ayah. Iya. Pak, lagi pada beristirahat ya, Pak ya? Ibu. Oh, masak di sini ya. Nah, teman-teman ini komunitas dari Bandung siap insyaallah ya berjuang demi membantu saudara-saudara kita di Kabupaten Cianjur, teman-teman ya. Ramai sekali di posko ini, teman-teman ya. Kalau tadi saya keliling di perkampungan di rumah cuma ditemenin sama Neng, sepi banget gitu. Karena pada tinggal di posko. Neng, yang mana? Mandi Bapak ke sepok. Yuk. Minta nomornya, bonusnya. Neng, punten. Oh, ini tempat penyimpanan barang ya. Bantuan dari hamba-hamba Allah, alhamdulillah. Oh, Neng tendanya di sini. Iya. Boleh Neng yang masuk? Iya. Saya boleh masuk ke situ? Boleh. Assalamualaikum. Nenek. Duduk ting, sing sabar neneknya. Musibah ya Allah. Neng, ini neneknya Neng. Iya, nenek saya. Sakit ya? Iya, udah lama sakit. Sakit apa? Stroke. Oh, ya Allah. Nenek, sing enggal damang neneknya. Mohon ya Allah. Mohon. Udah ting. Neng, coba ambilin satu nih. Pegang. Iya. Nenek, ini ada rezeki buat nenek satu ya. Ya Allah. Alhamdulillah. 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 Ya Allah. Nenek sing enggal damang, sing enggal sehat neneknya. Alhamdulillah. Pak, menuju istirahat. Oh ya Allah, mohon. Sabar aja Almi di dia, Bapak. Mohon. Empat keluarga. Oh, empat keluarga. Alhamdulillah, ya Allah. Sing sarehat, siapanya? Izin tinggal ke dia, Paknya. Menuju mam naon eta? Iya, Mas Reng. Mohon. Ya Allah. Bapak, ini ada rezeki tapi jangan dilihat nilainya, jangan dilihat besar kecilnya ya Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya. Iya, sama-sama. Iya, itu dari amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mangga atuh abdi bade permios. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Damang. Alhamdulillah. Kok ini banyak anaknya? Anak ibu semua ini? Iya, enggak anak adik. Oh, saudara gitu. Ibu, saya turut berduka cita ya atas yang terjadi di kampung ibu, musibah ya, Bu ya. Semoga ibunya sehat. Kedepannya rezekinya makin melimpah ya, Bu ya. Ini ada rezeki buat di tenda ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Makasih Bapak. Iya. Sama-sama. Iya, saya pamit ya Bu ya. Iya. Assalamualaikum. Neng. Iya Bapak. Kok itu yang ngumpet aja itu? Oh iya, belum kenalan itu Neng siapa namanya? Nabila Wardah.
Neng jangan minggir ke sini di depan. Mundur-mundur situ. Mundur, iya. Hadapnya sini. Gitu. Oh, saya sebelah sana ya biar ke tenda gitu. Nah, gitu. Itu oh jangan ngebelakangin. Itu temennya Neng. Iya, teman saya ini. Neng. Tadi Neng yang nungguin motor saya ya. Iya. Makasih banyak ya nungguin motor saya. Sehat selalu ya. Ini masih sekolah juga. Masih. Rumahnya ambruk juga, roboh. Ya loh, yang sabar ya Neng ya. Ini ada rezeki buat Neng ya, satu. Makasih ya, Bapak. Sama-sama. Ini buat Neng satu ya. Iya, makasih banyak, Bapak. Sama-sama, iya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dengan doa yang sama, kelak Neng menjadi anak-anak yang sukses ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin terima kasih banyak sudah nganterin saya keliling perkampungan Neng. Terima kasih banyak sudah nungguin motor saya. Ya saya pamit ya. Assalamualaikum. Luar biasa teman-teman, di daerah sini suasana alamnya indah sekali sejauh mata memandang. Alhamdulillah penyampaian uang amanah buat saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana alam sudah saya sampaikan. Saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu Juria dari Singapura. Semoga kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bila ada ucapan dan kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika konten ini bermanfaat, silahkan di like, subscribe, dan juga di share ke berbagai media sosial yang teman-teman punya. Kiranya sampai di sini dulu, sampai jumpa di konten-konten menarik berikut lainnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.